kipas. Perhatian semuanya. Acara olahraga akan diadakan di Aula 6 dan kompetisi penemu kecil di Aula 9. Harap semua peserta bersiap-siap. Ya, aku akan memenangkan kompetisi olahraga. Kalian akan lihat. Tidak, aku yang akan menang. Kau tidak akan mungkin menang. Ayo, aku akan terlambat. Kompetisi penemu kecil ada di Aula 9. Aula 9, ini pasti tempat kompetisinya. Aku akan menang. Haha. Kompetisi akan segera dimulai. Perlombaan pertama adalah lompat gala. Para peserta bersiaplah. Siap. Siap mulai. Jadi kau akan menyerah? Keren, luar biasa. Oh, lompat gala. Oh, ini pasti kesempatan untuk menguji penemuanku. Aku tahu cara memenangkan lompat gala. Sepatu lompat. Sepatu lompat. Lihat aku. Hei. Ini adalah sepatu lompat yang aku buat. Dengan ini aku bisa melompat sangat tinggi. Apa yang salah? Lagi. Ini dia. Oh, dia menghilang kemana? Hai. Halo, aku di sini. Apa? Aku tidak percaya ini. Pemenang perlombaan kali ini adalah Kiki. Selanjutnya, tolak peluru. Sepuluh meter. Kau lihat itu, nyerah saja. Tidak mau, aku mendapatkan ide. Pelindung pergelangan tangan. Ini adalah pelindung pergelangan tangan yang aku buat. Ada magnet di dalamnya yang bisa mendorong dan menarik sesuatu. Dorong! 20 meter, rekor baru. Pemenangnya adalah Kiki. Nah, selanjutnya angkat besi. Wah. Aduh, aku lelah sekali. Aku lelah. Aku akan menunjukkan apa yang kupunya. Aku tidak takut. Lihat aku. Sarung tangan. Aku menemukan sarung tangan ini. Ini akan membuatku 20 kali lebih kuat dari kekuatanku yang sebenarnya. Jangankan angkat besinya, aku juga bahkan bisa mengangkatmu. Pemenang perlombaan kali ini adalah Kiki. Hah?
atlet super? Kenapa bukan penemu terbaik? Sepatu lompat, pelindung pergelangan tangan magnetik, dan sarung tangan super. Aku ingin jadi penemu terbaik. Wow! 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 Wow, kuat sekali. Tidak, fungsi tarik pelindung pergelangan tangan aktif. Tidak, berhenti menarik, berhenti menarik. Penemu terbaik. Oh, medali penemu terbaik. Jadi ini adalah Aula 9.